Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu mengenai pertanyaan dari teman-teman ya. Langkah awal apa ya, bergelut di dunia YouTuber ya. Jadi sebelumnya kan sudah saya buatkan video apa saja yang perlu dipersiapkan ya. Bagi yang belum tonton, silahkan tonton di video sebelumnya. Linknya saya tertangkan di deskripsi. Yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe dulu, juga aktifkan tombol loncengnya. Untuk video yang kedua kali ini, kita kasih tahu ini menurut pengalaman saya sendiri ya, pengalaman pribadi ketika bangun channel YouTube. Kameranya lebih jeda ya kalau. Nah, jadi yang pertama yaitu silahkan buat channel ya, tentunya wis pokok jenenge YouTuber itu nutun duwe channel ya, harus punya channel. Silahkan buat channel. Yang kedua, tentukan informasi mengenai channel kalian, mungkin nama channel, deskripsi channel dan sebagainya, pokoknya yang jelas, yang mudah dicari, yang mudah dihafalkan untuk apa ya, calon subscriber kalian, calon penonton kalian. Jadi yang pertama silakan buat channel, yang kedua tentukan informasi mengenai channel kalian secara jelas mengenai nama, deskripsi dan sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu tentukan dulu sebelum bikin video, tentukan dulu ide konten. Kalau bisa satu channel satu ide konten, jadi membahas mengenai mungkin sepeda motor atau otomotif, channel mengenai otomotif. Ya wes selamanya silakan dibahas mengenai dunia otomotif. Kalian jika satu channel satu ide video, jadi kalian nanti nggak akan apa ya kesulitan mencari bahan. Jadi misal otomotif, ya wes dunia otomotif tak saya mau bahas nanti. Nah, lalu langkah selanjutnya mulai merekam video. Jadi silakan mulai direkam video ini. Ya mungkin like dunia otomotif, ya mbok montori tanggamu, montori kancamu, mulai direkam. Mungkin cara memperbaiki motor atau apa dan sebagainya, silakan mulai merekam jika sudah dapat video. Ide video. Nah, wis entuk ide video, mulai merekam. Lalu langkah selanjutnya yaitu edit video jika perlu. Jadi mungkin pakai aplikasi. Kalau saya sendiri pakai GenMaster untuk editor gambarnya, pakai PixelLab dan sebagainya. Banyak aplikasi di aplikasi editor video maupun foto di Play Store, banyak. Jadi edit jika perlu diedit, atau mungkin mentahan yang natural juga silahkan, yang penting ide ini masuk dengan judul ya. Nah, lalu setelah diedit selesai disimpan, silahkan upload video kalian. Nah, ketika mengupload silahkan tentukan judul. Ya, judul video harus yang menarik, yang orang bisa cari. Lalu isi deskripsi video, jadi keterangan video kalian tentang apa. Mungkin bisa sertakan link atau apa ya, kata-kata semisal jangan lupa subscribe dan sebagainya di deskripsi video kalian. Jadi deskripsi itu maksudnya menjelaskan secara singkat isi dari video kalian. Yang ketiga, selain deskripsi tambahkan tag, jadi orang atau subscriber kalian itu bisa mudah mencari video kalian di YouTube. Nah, setelah itu baru silakan upload jika sudah memenuhi persyaratan. Juga ada persyaratan yang terbaru dari YouTube, yaitu mengenai pembatasan usia. Perlu diketahui kalau video kalian itu tidak patut untuk ditonton oleh anak-anak, juga silakan diatur pengaturannya, pembatasan usia tidak untuk ditonton anak-anak. Tapi jika video kalian mengenai hal umum yang mungkin anak-anak kecil juga bisa menonton, juga senang menonton, jadi ya apa ya, pengaturannya juga silakan dirubah sesuai dengan yang ditentukan oleh YouTube mengenai pembatasan usia. Nah, selanjutnya silakan diupload video kalian. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu balik ke apa ya yang saya sampaikan di video selanjutnya sebelumnya, konsisten. Jadi misal satu konten satu tema, yowis itu terus yang kalian ulas, yang kalian rekam, yang kalian share, yang kalian bagikan,
juga konsisten upload video kalian, mungkin satu hari satu kali, atau mungkin satu minggu satu kali, atau mungkin satu bulan satu kali. Jadi seperti itu langkah berikutnya ya, dari video saya yang sebelumnya, ini yang part 2 nya. Dan nanti yang part 3 saya akan bahas mengenai perlengkapan YouTube bagi pemula. Tapi mungkin apa yang enggak terlalu penting ya buat pemula, sing penting enak kamerane, sing penting duwe HP, enak ge ngupload, enak internete, enak pakai data ini wis cukup. Enggak perlu diedit juga enggak masalah, sing penting jadi channel-e. Jadi channel-nya. Oke, sebelum tak lanjut ke video yang part 3-nya mengenai perlengkapan YouTube, kali ini saya mau ajak kalian vlog. Tak kasih semangat dulu, kita cek gaji YouTube pemula ya, yang paling rendah berapa, kita mau ambil gaji dulu. Oke, lanjut ke video selanjutnya, kita ambil gaji YouTube untuk penyemangat kalian. Terima kasih, selamat menyaksikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyinya. Oke, berangkat kita, berangkat.